Bismillahirrahmanirrahim. Ana utawi insun iku sayyidu wa ibu adama pendoroni. Ana adam yaumat kiamat ingin dalam dino kiamat. Wala fakhrulan orang-orang sungguh iku mawujud. Wabiyati ana utawi insun iku sayyidu wala di adama pendoroni. Ana adam pendoroni menung menungsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat wala fakhrolan ora ana sumbung iku maujud wabiyadilan iku ing dalem tangan ingsun liwa ulhamdi utawi kendero hamdana kendero puji wala fakhrolan ora ana sumbung iku maujud wala min nabiyin lan ora ana saking nabi yauma idzin ing dalem dina iki rupane Adam ya nabi Adam paman mongko paman si paman lan wong paman mongko utai wong iku siwa huliane nabi Adam ila tahta liwahi kecoba ing dalem isor kendero ingsun wana hale utawi insun wawu atau halia iku awal man awale wong tan syaku kan muncul soko tan syaku kan muncul lagi anhu saking man opo al ardu bumi wala fahrolan ora ono sumbung iku maujud wana hale utawi insun iku awal sabiin awali wong kang awe syafaat syafaat iku pertolongan wa awal musbiin lan awali wong kang oleh syafaat wala fakhro lan ora ono sumbung iku maujud kan ini Nabi Daud kulo niki bendoro ni menungso kulo niki rojo ni menungso mengkeh di kiamat umatnya Nabi Sinten mawon masih melok kanjeng Nabi umatnya Nabi 144 Nabi telungatus rasul ini kumpulnya melok Nabi Muhammad kabeh rojoi jenenge Nabi Muhammad wala fakro mulai itu Nabi Muhammad juga sombong ulang banyakan duit titik mengkaitik dijak ngaji jari hatam mau weling kita pada melarat sungguh sukti tambah sungguh Nabi Muhammad ini rojo ini menungso bendoro ini menungso menegu jika kiamat walau fakro tidak sombong Nabi Muhammad. Terus jari Nabi wa biyadi lewa ilhamdi meniango gendero wong sing gelem muji-muji gendero gendero Nabi Muhammad wa qila tulisane la ilaha illallah Muhammadur wa qila tulisane wa la hafro kanjeng Nabi yo gak suko wa ma min nabiyyin tidak ada nabi satupun termasuk Nabi Adam yang tidak berada di bawah benderaku semua nabi berada di benderaku minta perlindungan oh Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad aku ini menungso sing pertama kali urip sak musik kiamat teko sing muncul teko bumi betul-betul niki aku dhisik. Jenengan langkung semerap sejarah tau mene dimatikan semua, manungono muncul di diubahas, dimunculkan kembali kita mboten. Lah sing pertama kali dihidupkan adalah Rasulullah. Mun niku Muhammad ya sungguh. Kula jenengan iki sok wong bengok nek awak dhewe ora nek awak dhewe.
mesti metu awak dhewe awak dhewe awak tak ana blas ya. Lentul ae. Iku awak tak ana ndak ya. Mesti mule awak awak dhewe. Gak sumur biasa gak tangan yang mati, berapa hati itu mati. Mati itu gaya yang sok. Abu Hamzah orang tahu nu. Wa'ana awalu syafi'in. Nah, Abu Hamzah orang yang pertama kali memberi syafaat. Tidak ada nabi yang bisa memberi syafaat kecuali Rasulullah. Umatnya Nabi Adam jalur turun Rasulullah. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Semua umat Nabi dan Rasul mengikuti Rasul. Jalur turun Nabi Muhammad. Semuanya. Mulai gendera Nabi Muhammad seret-seret anak tulisannya embo, tulisannya apa? Cirinya ya apa membuat semua pulau nggak tahu mana. Apa anak penjara Nabi Muhammad. Nah cara pulau mungkin penjara Nabi Muhammad ini tulisannya Alhamdulillah itu tidak lagi. Soalnya golongannya orang syukur-syukur. Saya kantuk sama Berling tak tahu. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali ditolong oleh Rasulullah, diberi pertolongan oleh Allah. Nabi Muhammad. Satu orang Nabi Adam itu ngeten Nur Muhammad. Iya. Satu orang. Berarti dunia ini dicipta karena ada Nur Muhammad. Nurun ala Nur. Masih senajan dan jini irungi pesek rambutnya berintik ngantuan ngomong itu ya tekan Nur Muhammad. Saya tetap pahami ya. Masih yang mengerti ireng enggak ngetar ngetar rambutnya kawan itu ya tekan Nur Muhammad. Terus kadung dicipta sawari ya ganteng gede dukur putih kan orang putih itu ya tekan Nur Muhammad. Pokoknya intinya bumi langit seisi ini kita cipta karena sebab Nur Muhammad. Mau kau pulang baca dengan ya ono kau ngelek ono kau ngayu ono kau ganteng biasa ya gak usah dilokno ya gak usah dipuji biasa mawar karena itu semua dari Nur. Saya ketik pahami ya. Benar. Innal amalu innamal amalu angin pestine utawi angen-angen iku rahmatun rahmat minallahi saking Allah ni umati marang umat ingsun laulal amalu orang lamun orang angen-angen iku mahar doat orang deke umat amah sopo umun ibu walatan ing anak wala gorosok lan gorosalan ora nyiram sopo gorisun ing wong kang nyiram sajaron ing uwin rawan riwayan uwin hadisin ad-dailami wa gairu lan liyane. Jadi kan di Nabi angen-angen cita-cita niku rahmat dugi Gusti Allah. Awas niku rahmat dugi Gusti Allah sing dikekno umat manusia. Boten enten cita-cita, boten enten angen-angen jare Kanjeng Nabi. Lamun kok gak ana angen-angen, kan